Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Olah Ramlan beberapa kali jadi bahan gunjingan para sahabatnya sendiri, mulai dari Di Ayunda sampai terbaru diduga Fitri Sauteru. Alvar Hutapea ini mencoba untuk sabar, beliau yang terkadang tak segan akan memberi sindiran untuk orang-orang yang telah bergosip di belakangnya. Seperti yang belum lama ini terlihat di bahan Instagram story-nya, Olah Ramlan tampak menuliskan sebuah pesan menohok diduga untuk orang-orang yang suka membicarakannya. Mulanya Olah Ramlan meminta doa, namun di akhir ia justru memberikan sindiran tersebut. Setelah bergosip tentangku, kumohon berdoa untukku juga, aku ingin menjadi sempurna seperti mu, tulis Olah Ramlan menohok dalam bahasa Inggris pada Jumat 1. Karena itu Olah Ramlan juga sempat menghapusnya saat melakukan video call dengan artis Syahrul Karissa Putri. Tak ada yang salah dengan tangkapan layar tersebut, namun ada satu hal yang mencuri fokus netizen. Hal itu adalah penampilan Olah Ramlan yang terlihat seperti tak memakai hijab. Jelas, namun bagian rambut dan leher Olah Ramlan terlihat. Hal ini seolah sudah menjadi bukti bahwa ia tidak memakai hijab saat berbincang dengan Karissa Putri. Tanpa Olah Ramlan mengucapkan terima kasih kepada Karissa Putri atas pujian sang artis cantik tersebut. Ini kali kedua Olah Ramlan terciduk melepas hijab saat tampil di hadapan publik. Sebelumnya ia juga sempat kepergok seperti tak memakai hijab saat asik mengendarai motor. Terlihat Olah Ramlan hanya mengenakan baju dan celana legging hitam ditambah jaket dengan hoodie yang sengaja ia pakai untuk menutupi bagian kepalanya.